Baik ya, jadi untuk persiapan kita sebagai tuan rumah, alhamdulillah kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan siang malam. Ini yang memang yang dikhawatirkan kan dari venue akuatik ya, untuk pengisian air, dan ini juga sudah dilakukan siang malam, dan insya Allah yang targetnya 1 minggu terisi, mudah-mudahan bisa 4 hari juga dengan cara-cara yang kita lakukan ini sudah bisa terisi. Dan untuk venue-venue lainnya juga kita sudah mempersiapkan, diantaranya untuk Jeram, ini teman-teman dari PUPR, Perkim itu sudah membangun sarana-sarana di sana, yang termasuk jalan juga kita bangun untuk bisa masuk sampai di arena untuk Arung Jeram. Khusus untuk akuatik Pak, tadi kan selain air juga masih ada yang lainnya Pak, seperti starting block dan timing system gitu. Itu kapan kira-kira itu, Pak? Itu sudah siap ya, sudah siap, bahkan sudah datang, tinggal kita pasang. Mudah-mudahan dalam waktu cepat hari ini juga sudah dimulai ya, sudah pengukuran, karena sudah datang alat-alatnya. Jadi pada saatnya nanti sudah terpasang semua. Nah, termasuk ini kan ada alat-alat untuk melengkapi alat tanding, termasuk aplikasi, itu kita kerjasama dengan dan selalu koordinasi dengan TD. Itu memerlukan biaya-biaya tadi ya, biaya-biaya yang cukup besar juga, tapi insya Allah kita siap itu. Untuk kedatangan peserta sendiri Pak, kapan Pak diperkirakan Pak mereka Yang akan datang pertama itu untuk futsal, karena futsal itu akan dilakukan pertandingannya tanggal 29, tanggal 28 ada technical meeting, dan hari ini sudah lapangnya sudah kita persiapkan, interlock sedang kita pasang, sudah siap. Untuk kolam renang Pak, ketika sudah terisi akan diuji coba terlebih dahulu atau bagaimana Pak, ada pengujiannya nggak Pak? Nah, nanti untuk kolam renang saya serahkan kepada TD ya secara teknis. Nanti setelah selesai misalnya ada uji coba, nah itu secara teknis kita siap, kita siapkan untuk dilakukan juga, kita siap. Ya, Pak. Untuk kontingen Kabupaten Garut sendiri Pak di Porda ke-14 ini apa nih Pak yang menjadi target dan mempersiapkan berapa banyak atlet gitu Pak? Nah, ini kita itu betul, jadi khusus untuk Garut kan dengan mungkin dengan 9 daerah lainnya yang jadi tuan rumah, kita itu harus sukses dari penyelenggaraan juga sukses dari kontingen juga. Jadi kita ada dua terbagi, ada kita mempersiapkan sebagai tuan rumah, juga kita mengirimkan kontingen. Nah, kontingen ini Garut yang tercatat terakhir ini sekitar 542 atlet ya, belum itu terhitung official sama pelatih dan pendukung lainnya. Jadi untuk atlet saja kita 542. Ini cukup banyak ya, karena kita ingin mensukseskan porprov kali ini ya. Walaupun dengan keterbatasan, pasti setiap daerah juga ada keterbatasan, tapi kita ingin maksimal. Dan ini komitmen kita semua besar cabur-cabur. Jadi kita walaupun ada keterbatasan, tapi kita lakukan semuanya secara maksimal, kita tampilkan yang terbaik, persiapan juga kita betul-betul menjamin para atlet itu bisa bertanding ya. Karena tadi kita ingin sama-sama membangun prestasi bersama